kasihan tahu mereka itu lapar. Di sini tuh masih ada beberapa beberapa ini biji-biji kayak gini. Tuh. Mereka tuh lapar, kasihan ya. Oh, sayang. Lihat ya, mereka tuh seneng dikasih makan tuh. Enak kan? Nih makan nih, bekas sampah-sampah itu. Sebenarnya aku tuh pengen beli makanan buat kalian, cuma hari ini hari terakhir dan besok pagi aku udah pergi. Jangan pergi dong. Ah, diajak ngomong aja gitu deh. Mereka walaupun jauh bisa lihat logo lempar-lempar makanan gitu. Pinter banget sumpah. Nih, ini masih ada sisa-sisa nih, dikit-dikit nih. Tuh, mereka tuh tahu loh. Padahal mereka tadi udah pergi ke sana, tapi mereka bisa tahu lagi. Lucu banget sih kalian. Kalian makannya makanan ikan juga ya? Ini kan makanan ikan kan soalnya kan. Besok-besok aku beliin lagi deh. Sayang ya, aku telat tahu ya. Kemarin padahal lagi di mall loh. Kalau aku tahu kalian makan ikan, aku beli tuh. Satu dus tuh, biar kalian makan tuh sampai kenyang. Biar pecah. Biar pecah perut kalian. Sampai mampus. Masih ada loh di sini nih. Mubazir coy, ini makan nih, makan. Mubazir. Tuh, enak kan? Tuh. Kalian tuh gak usah gengsi coy, gak usah gengsi. Ini gengsi banget sih. Siapa namamu? Apa? Elsa? Hai Elsa. Gimana kabar Elsa? Keluarga sehat Elsa? Dia balik lagi minta-minta lu minta. Apa? Minta apa? Apa? Minta apa? Ngamen dulu dong, nyanyilah, nyanyi dulu lah. Kau apa-apa gratis. Nih, Elsa. Ini si Elsa nih. Tinggal 2 biji ini sama ini. Udah, habis gak ada lagi. Ih, dibawa teman-temannya segerombolan semua ke sini. Eh, sabar, sabar, sabar. Tenang, tenang. Bu, mau hajatan, Bu, ramen. Nih, nih, nih. Aduh, gak banyak lagi. Tinggal dikit doang. Tinggal sebiji-sebiji. Ya udahlah ya. Nih, senang kan? Terima kasih Koko Dio katanya. Sama-sama. Udah, pergi-pergi. 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 Jangan kau kembali lagi. Pergi-pergi. Pergi-pergi. Sama kawan-kawanmu tuh di situ segerombolan tuh. Para cewek-cewek nakal itu. Ah, ini lucu ya. Gemes banget, gemes gak sih? Tuh, gue nemu lagi loh dikit. Elsa, ini. Ya, dia udah gak tahu. Udah pergi deh, yaudah deh. Bye-bye semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Semoga Koko balik lagi ke Sentul. Nanti Koko beliin yang banyak banget. Ini janjiku ya guys ya. Kalau misalnya gue balik lagi ke sini, gue beliin deh mereka makanan lebih banyak lagi. Yang pasti bukan yang bekas-bekas kayak yang sekarang. Yang mau endorse makanan bebek boleh DM aku ya.